Okay. Ini gacor mah bro. Gacor ini. Ah, kan? Mantap bro. Woi. Woi. Tenang, tenang, tenang. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Gue mau nanya ke kalian nih, apakah kalian ada perbedaan nih sensitivitas kalian dari updatean sebelumnya ke updatean yang sekarang ini, mah bro? Season 7 Battle Pass. Gue mau nanya ke kalian, ada perbedaan nggak? Karena menurut gue, di sensitivitas updatean ini tuh menurut gue agak lebih enteng loh, mah bro. Sampai gue harus mengubah sensitivitas gue sedikit ya, untuk bagian standarnya aja sih. Nah, ada fitur terbaru lagi di sensitivitas nih, namanya, nah ini, Turning Sensibility, mah bro ya. Jadi ada 3 nih ya. Tapi duanya ini untuk ground vehicle sensibility, air vehicle sensibility. Ini sepertinya ini untuk menaiki kendaraan seperti mobil di mode ground war kali ya. Yang sekarang ini multiplayernya bisa kayak main di battle royale, bisa naik mobil juga, naik kendaraan, heli atau semacam itulah mah bro. Nah ini belum gue coba, tapi kita fokusin ke yang utamanya dulu nih, vertical turning sensibility nih mah bro ya. Ini tuh sensitivitas untuk vertikalnya nih. Ah, atas bawahnya ya mah bro ya. Nah, untuk giroskopnya ya, kalian bisa lihat nih mah bro, misalnya gua nolin ya. Gua menolin semuanya nih. Giroskop juga. Nih. Nah, gua enggak bisa melakukan vertikal ya. Gerakan vertikal ya. Atas bawahnya enggak bisa, bro. Serius, cuma bisa horizontal doang. Jadi gua stuck di sini mah bro. Ini lihat jari gua. Gue udah atas bawah juga nggak bisa mah bro. Wah, ini fitur baru. Cuman sebenarnya nggak tahu emang kayak gini tuh perlu banget kah? Setahu gue sih kalau tanpa turning ini, menurut gue udah cocok sih mah bro. Ini kan bikin player-player jadi pada bingung ya nggak sih? Dan gue tuh sudah menemukan angka yang cocok mah bro. Gue menggunakan angka 83 ya. Untuk sensitivitas sensibility turning ini ya, untuk semuanya mah bro gua atur ke 83 ya. Sebelumnya ini enteng parah mah bro, gua ngerasain dari aim gua yang menurut gua tidak beraturan seperti sebelumnya gitu loh mah bro. Dan gua sekarang sudah menemukan lagi lah sensi gua ya. Jadi yang ngeberaturan waktu itu di shotgunnya sih, standarnya ini gua ubah mah bro, dan lainnya tetap sama ya, lainnya sama. Yang berubah tuh standar sensitivity sama sensibility aja ya, nambahin sensibility. Nah, ini udah cocok lah mang bro ya, tinggal peragin aja kita nanti ke ranked ya. Jadi awalnya tuh gue setting ini dari 75, sekarang cocoknya tuh udah di angka 83, jadi naik mang bro. Gue menemukan angka yang cocok ya. Untuk pertamanya 100, jadi gue turunin dari 100 ke 75, baru naik. Kita tes lagi, gue tes lagi. Akhirnya cocoknya di 83 ini mah bro. Gitu ya. Tinggal ya, kita pakai aja nih. Terus sensitivitas gua kan cocok semua senjata ya mah bro ya. Jadi gua bener-bener menghabiskan banyak waktu di training mode dari tadi ya. Untuk apa ya, supaya enak di semua senjata gitu loh mah bro. Dari senjata shotgun yang heavy fire sampai yang AR, SMG ya. Ini gue bener-bener mau semua senjata tuh enak mah bro. Dari sebelumnya tuh gue ngerasa enteng banget tuh. Jadi untuk kayak slide ke belakang gini mah bro, nah gitu, yang slide ke belakang itu gue malah slide-nya tuh amburadul. Kadang gue bisa malah samping banget tiba-tiba gitu ya. Pokoknya slide-nya jadi gak beraturan gitu lah. Jadi movement gue tuh keganggu banget. Gara-gara standar sensitivity-nya gue ngerasain tuh kayak lebih enteng mah bro. Daripada lama-lama, langsung aja mah bro, kita main keren-keren. Habis itu gue kasih kode sensitivitas untuk kalian yang menunggu ya. Sumpah konten gue di CODM tuh sekarang yang diminatin apa sensi aja sih emang kalian.
Mampus, sebelum video ini dilanjutin, untuk kalian yang lagi cari akun CODM Sultan dengan harga yang terjangkau, langsung aja follow Instagram @kitajubel.ini, mabro ya. Di sana nggak hanya ada akun CODM, tapi ada akun game lainnya juga, mabro ya. Pokoknya bervariasi, aman banget, mabro ya, dan terpercaya. Terus untuk kalian yang pengen top up CP CODM atau game lainnya, langsung aja ke website go.odzstore.com, mabro ya. Linknya ada di deskripsi di bawah ini, mabro. Oke, let's go. Nah, ini map yang cocok ya di Nooktown untuk gua ngetes sensitivitas baru gua nih, mah bro ya, menggunakan shotgun, bro. Let's go. Apakah gacor kali ini, adik-adik? Ya Allah, Pak. Ya, flashnya lucu. Lucu sekali. Tenang, gua antai bener-bener. Enak ini settingannya. Oke, okay. Ini gacor mah bro, gacor ini. mantap, lumayan lah menurut gue. Oke. Ya, ngapain aja. Oh shit. Oke, dapat lagi mungkin. Wah, nice. Udah mantep banget ya, mabro, shotgun ini udah mantep banget. Yang nih. Bener ya, kita tes sensitivitas senjata lain. Mantap. Mantap, dek. Mantap sekali, mabro. Oke. Wow. Oke, okay, mah bro. Gua langsung ganti aja ke SMG CBR4. PDW BTW enak loh, mah bro. Serius. PDW enak. Coba deh kalian cobain senjata PDW ya. Dari season kemarin sudah enak, cuman cobain sekarang di season sekarang. Soalnya gue lihat-lihat banyak yang make mah bro PDW ini ya. Apa aja kita akan membantai-bantai. Sial. Bum. Mantap. Ya, CBR emang udah pasti enak sih, mah bro ya. Karena sebetulnya gua tidak merasakan apa ya, sesuatu yang nggak enak gitu untuk senjata-senjata yang menggunakan ADS ya, tidak seperti shotgun. Kalau shotgun gua kan ubah standar sensitivitasnya gara-gara shotgun, mah bro. Nice. Jadi yang gue rasain tuh di sensitivitasnya sebenarnya terlalu entengnya tuh ini mah bro, apa? Untuk standar sensitivitas apa sih? Itu double bro. Oh kan mantep banget mah bro. Ya. Yeah. Yang sangat mantap dari seorang OCDZ. Kali ini gue gak akan gagal. Ah, gue disampaikan sama predator misil orang ya. Jadi ya, misalnya kalian nanti cobain sensitivitas gue, terus keberatan, kentengan, ya kalian tinggal atur aja mah bro. Misalnya keberatan, tinggal tinggiin lagi sensitivitas kalian dengan itu. Itu aja bro. Asem banget. Ah kan, mantap bro. Woi, tenang. Oke.
Mana musuhnya? Gak bisa lewat, gak bisa lewat dah. Dah, kita ratain dah. Pokoknya sensitivitas gua ini udah gua buat sebaik mungkin, ma bro. Pokoknya enak lah buat semua senjata kalian. Oke, sekarang gua langsung bagiin aja, ma bro, settingan gua ya. Seperti biasa, kita mulai dari control layout ya, ma bro. Nah, ini masih biasa, ma bro ya. Jika ada perubahan paling minor-minor kecil saja ya. Tembakan masih sama, jopo masih sama, slide masih sama, scope masih sama, lompat prone sama masih ya. Oke, dah, yuk let's go. Kita ke dasar, ini kalian bisa lihat ya tombol dasar gue, dan ini ada fitur-fitur terbaru lagi sih ma bro ya, seperti mode secondary fire, movable joystick, mode mist touch prevention ya kan. Ini masih sama nih ma bro. Mode BR kalau mau lihat ya, kalau dasar yang mode BR sih gue nggak terlalu banyak ubah sih ya, gue belum ngasih tahu kalian ini ya. Mode BR, mode BR hampir sama kayak MP supaya kita nggak lupa. Jadi mode BR sama MP tuh samain aja ma bro ya, soalnya menurut gua ya nggak beda jauh sih. Sekarang kita ke grafik, medium masih medium, ultra sensitivitas. Yang kecepatan akselerasinya ini ma bro kalian boleh juga ya, sebelumnya kayaknya gua 140 deh ya, 136 ya tadi pakai pencet ya ma bro ya. Pokoknya yang gua pakai barusan 136 ya, it's okay lah ma bro, itu nggak terlalu memakan banyak perbedaan ma bro ya. Oke, langsung aja kita download. Sabar. Share dulu ya. Ya, generasi kode share, copy. Di situ kita ke sip. Oke. Nah, ini 7263513150874519361 ya. Nah, dan misalnya nanti suatu waktu kodenya expired nih, gua scrollin aja untuk kalian, jadi kalian bisa ngeliat sendiri ya sensitivitas gua ma bro. Oke, okay. Gua scrollin, misalnya kecepatan tinggal pause aja. Oke, okay. Nggak usah komplain kenaikan tetap. Nah, oke, okay. Ini tinggal di pause aja. Mode BR nya sekalian ya, kita generasi. Ingat ma bro, ini sensitivitas cocok buat MP dan BR kalian ya. Jadi misalnya kalian nyarinya Battle Royale, kalian boleh juga untuk pakai sensitivitas Battle Royale gua gitu loh ya. Karena Battle Royale gua ya masih oke lah. Oke, okay, zombie kayaknya nggak perlu. Udah, lainnya yep. Sudah semua sepertinya ma bro, tinggal kalian mainkan saja, review settingan gue dan komen di kolom komentar seperti apa rasanya ya. Ya udah ma bro, makasih banget ya udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya ma bro ya. Untuk kalian yang beli aku codem atau game lainnya, langsung aja follow Instagram kita jubel titikin. Atau kalian pengen top up CP, top up game lainnya juga ada di website codesinstore.com. Oke, okay? See you ma bro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.